Hello guys, kembali lagi bersama saya Jason Limit. Jadi di video kali ini ya saya bakal satu lawan satu nih. Jadi lawan kepala suku barbar ya. Halo Om Yur. Halo, halo. Nah, jadi salah satu lawan satunya Aka ini guys. Saya juga bingung gitu kalau satu lawan satu Aka itu gimana menangnya ya. Ya udahlah, cuman daripada kita bingung kan, ya kita mungkin bakal langsung start. Tapi sebelum start, ya saya mau ngasih tau kalian nih, kan nih Dongki ini kemarin dikenal sebagai best tanker ya. Jadi kalian kalau misalkan mau subscribe channelnya, cek linknya ada di description. Dan sekarang lagi ada giveaway handphone ya, Om Yur ya? Giveaway handphone, kalau penontonnya sampai 20.000 aja saya kasih handphone gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau tahu caranya gimana, kalian langsung follow aja IG-nya juga Dongki, ada di description. Nanti biasanya di story ya dikasih taunya ya. Iya. Nah, pokoknya kalian follow Instagramnya, kalau mau ikutan giveaway-nya, ada giveaway handphone dia pokoknya. Dan kalau misalnya mau dapet tips-tips main ya tank-nya itu, dia subscribe ke channel lah. Yaudahlah, daripada kelamaan, kita langsung start aja ya. Wow. Kita sudah di game-nya. Iya. Jadi ini kita udah janjian aturannya. Apa? Jungle boleh. Kecuali creep yang atas bawahnya harus tower ketiga baru boleh defend. Oke, siap. Ini by one-nya Akai. Aduh. Sakit. Ayo. Sakit enggak? Ayo. Aduh. Dia top satu Akai sih. Barbar dia mainnya tuh, liat. Gila loh. Ayo. Waduh. Memang ini orang yang gila ya. Kalian lihat tuh bagaimana. Saya baru pertama kali loh bagaimana ini dipotong sampai di situ. Gila. Bener. Ini orang ini bener-bener drill barbar nih kalau gini. Kritikal ya? Barbar, terlalu barbar. Maksudnya ini harus agak safe nih. Ya ini guys, namanya tanker kalau sama assassin itu otak lebih. Lu tahu kan, assassin tuh penjahat. Assassin penjahat. Terus kalau tanker itu apa? Hah? Kalau tanker? Otaknya baik guys, karena melindungi teman guys. Apa otaknya baik? Kadang-kadang temen nggak dilihat guys kalau main tank dia. Jadi sama aja otaknya juga jahat dia. Om Yur di mana Om Yur? Apa? Om Yur di mana? Di rumah ini. Ini di mananya maksudnya? Oh di situ. Kok itemnya kok stuck kok enggak kebelakang. Oh, tadi mati. Enggak tahu. Ternyata sepatunya enggak kebeli, guys. Ini sepatu dari saya, guys. Iya, salah siapa itu, Om Yur? Wah, gila. Salah, guys. Salah. Sakit ya? Tadi kesalahan itu, guys. Kesalahan, guys. Sakit loh. Kurang ajar loh dia ini guys. Kurang loh. Jadi dia loncat, saya nggak bisa loncatin dia loh. Nggak kena loh. Sorry. Aduh, ini video saya di sini, maaf ya, apa tuh kali ini editannya banyak. Karena sama kepala suku barbar ini. Sakit loh, gak bisa kalah loh guys kalau saya by one guys. Hah? Ya
Nah, sama-sama blender. Bye-bye. Sakit, guys. Aduh, ini lucu ya, by one Akai ini ya. Akai lawan Akai ini, guys. Tapi yang satu Akai palsu. Hah? Oh, di sana dia. Kabur, enggak mau kalah. Aduh. Aduh, mati, guys. Mati, tertipu lo. Bentar, masih bisa. Bentar. Caranya kalau mau menang harus buat tertipu, guys. Apa? Gimana? Itu lagi putar otak, guys. Gimana, Om, ya, caranya? Apa itemnya? Apa? Aduh. Masih bisa, guys. Masih bisa. Sukanya ngambil kepiting loh dia. Baru sekali ini. Aduh. Guys, ini namanya perbedaan skill, guys. Memang, iya. Kalau skill solo terlalu jauh, guys, beda skill. Enggak, hoki nih, Om Yur. Ntar gimana ya cara menang sama Om Yur? Di mana Om Yur? Oh, di sana. Tutupin lo dia, sama dia pinter lo, guys. Gak bisa dipepet loh, sumpah ini. Yeay. Belum. Cuman kalau main di rank saya nggak bisa tuh nangkap orang gitu tuh. Beda ya kalau main satu lawan satu sama rank, Amir. Beda. Ayo lu. Sakit tuh. Apa itu, guys? Gila lu. Aduh. Masih cooldown harusnya skillnya ya. Oh, enggak tahu deh. Dia udah bikin item itu soalnya. Aduh. Ketahuan masih blender itu, guys. Aduh. Mukil. Oh, dia di sini kayaknya. Nah. Waduh, dia belum lompat. Omir, lompat dong. Bentar, sabar, dia harus defend nih. Biarin dia yang nafsunya. Ayo. Ayo lu. Aduh. Masih bisa men ini. Aduh, ini gimana caranya? Kalau dia di tower gitu susah, guys, karena cooldown ultinya dia udah cepet, udah cooldown lah gitu dia. Oh. Yo. Lo kena lo. Hampir lo. Item terakhir itu bener lo ini, guys. Hampir menang lo, guys. Nah, dia sampai harus balik lo, guys. Nah,
kalau buy one tuh susahnya gitu guys. Ya harus balik markas, saya tinggal jalan guys kalau tertekan guys. Om Yur di mana Om Yur? Apa? Om Yur di mana? Di atas nih. Bohong. Dia mau bohongin orang. Gila loh, dia menang. Soalnya jadi ini ceritanya nih, saya ini menang kalau hoki kalau dia enggak keluar. Beda build ya? Pet. Dua-duanya lompat lagi. 1-5 loh skornya. Ini boleh lord kan? Hah? Boleh lord gak? Boleh lah, boleh. Boleh ya? Ya udah aku lord. Gua datengin di lord. Masa seperti itu sih lord? Oh kurang apa? Penipuan dia guys. Lo blender tuh, gua juga bisa blender lo. Iya. Aduh. Aduh, kapan menangnya ini? Tuh cooldownnya udah kelar lagi. Aduh salah, ngapain lagi dikeluarin? Oh. Ayo, ayo! Salam! Aduh! Lu pasti bisa menang nih guys. Aduh! Saya ada item dewa, Tim. Apa yang mana item dewa? Belt. Yang belt item dewa? Dewa, pukulan pertama cecok 1,5 kali. Sama, lumayan kan buat event gua. Coba ya, aku ikutin ya kalau gitu ya. Wah, udah menang tapi ini saya, Tim. Ini dia nih. Nah, Raja Curang. Nah, ya. Saya udah curiga itu, guys. Menang udah, Tin. Aduh, epic comeback ternyata bisa beneran ya. Iya, kena itu, Tin. Item ini loh, Tin, yang gak bisa lifesteal. Gak bisa lifesteal loh, Tin. Iya, jadinya berat ya. Udah, kalah ini. Udah, the real Raja Barbar. The real Surrender. Udah, ikutin. Bye-bye. Aduh, itu mana tadi kalau misalnya saya ngelord itu bisa menang, cuma saya bohongin dia kualat itu ya. Aduh. Ya udah. Iya, ya udahlah. Ya jadi udah apa-apa sih. Iya, ini kalau misalkan kalian mau dapat giveaway, langsung cek aja ada di channel sama Instagramnya Donki Suku Barbar ya. Ya saya belum ya bisa merebut mahkota Suku Barbar nih, guys. Oke, thank you Om Yur. Dadah, Tim. Yeah, thank you. Oke, okay, video sampai sini dulu guys. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe kalau misalnya kalian suka buy one kayak gini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye-bye.